Halo guys, selamat sore. Di sini udah menjelang sore ya, jam 2 lewat. Ini aku barusan kukud makan bos sultan aku, guys. Gini aja menu orang kaya ya, guys. Aku sama bos aku kalau makan ya menang banyak aku dong. Ini di sini aku masak terongnya diongseng sama sedikit kacang panjang, cuman bumbunya pakai tauco, guys. Ini semua masak aku atas rekomendasi mereka ya, cara masaknya bagaimana. Dan ini aku lihat atasnya doang dimakan berapa sumpit ya, mungkin juga bos cewek aku doang. Ini kesukaan dia, kentang digoreng diongseng sama cabai hijau, kasih kecap asin. Dan ini itu apa ya, tahu kering ya, orang bini tokan, ada yang putih ada yang hitam. Aku ongseng sedikit cabai hijau, bumbunya kalau orang sini ya seperti biasa kecap asin gitu aja, guys. Aku bikin mie goreng tadi ya, mie goreng pakai ini sosis babi. Aku bikin penuh 2 porsi mie goreng ya, mie goreng sini bukan mie goreng Indomie. Mungkin anaknya makan ini doang kali ya, tapi nasinya habis banyak juga. Kalau nasi aku setengah lebih ya. Kalau mereka itu makan nasi doyan, cuman kalau lauk-lauknya kayaknya nggak terlalu ini deh, guys. Ini minyak habis. Nah kalau ini timun ya, timun panjang itu diongseng aja, karena mereka nggak doyan bawang putih, guys. Jadi diongseng, kasih garam, merica, merica sedikit begitu aja, kecap asin. Aku juga mau makannya kadang-kadang nggak suka juga gitu. Ini kukus telur. Kalau orang Cina di sini itu Cina, Taiwan, Singapura sama ya, di Korea juga aku nemu begini. Jadi telur itu dikukus, sebelumnya dikocok pakai air panas, guys. Setelah itu disaring, jadinya ya ya kayak puding telur gitu ya. Nah untuk kuahnya rumput laut, kasih kocokan telur, guys. Ini termasuk menu biasa ya, menu biasa begini identiknya dengan telur dan telur. Aku gak masak ayam tadi, mungkin sore aku masak ayam buat mereka. Begitulah guys, menu vegetarian ya, mau diolah bagaimanapun juga kadang aku bingung ya. Ya intinya aku tanya ini mau dimasak apa gitu ya, kasih kecap asin aja diongseng, oh ya udah gitu.